Halo bro, sebelum tonton video kita jangan lupa ketik like and subscribe-nya bro. Mohon dukungannya, matur nuwun. Selamat pagi bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbagi tips untuk lepas bearing dalam untuk setelah FU untuk balancernya ini oblak bro. Jadi kita untuk pergantian di lahar cuma kita nggak punya las untuk melepas. Jadi kita pakai cara lama, pakai itu bro, kertas pakai dibasahin kayak gini caranya bro. Sekedar tips buat teman-teman semua. Kita basahin kertasnya sampai basah bro. Kita masukin. Kita jangan kekerasan kalau menghantam bro, takutnya pecah karternya. Jadi kita sedikit aja. Pakai AC yang diameternya hampir sama, jangan yang kekecilan. Kita perlu kertas lumayan banyak untuk melepas. Ini berlaku untuk CVT, CVT juga pakai ini bisa. Lar tutup CVT matikan. Kalau yang pakai alat manual, nggak pakai tracker, aja trackernya bro. Cuman kita trackernya udah rusak lama. Untuk tracker lepas, tracker dalam, bearing dalam. Kemudian jangan kekerasan, takutnya untuk pecah. Jadi pakai perasaan dan martil yang jangan kebesaran, martil kecil aja. Kalau kebesaran takutnya coveran tenaga bro. Kertas nota satu lembar bro, satu buku. Ya gini bro, bisa dilepas. Jadi kita nggak melukai untuk yang lainnya. Yang penting hati-hati untuk pemartilannya, pakai martil yang kecil aja bro, jangan pakai yang besar, takutnya kelabas. Jadi mengkomongkalah pecah. Begitu aja untuk tipsnya siang ini. Maaf kita banyak, kalau banyak salah kata. Jangan lupa like, share, and subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.